kurang ajar orang itu. Ilmunya tinggi sekali. Memangnya siapa dia? Mungkin gurunya Melursari, temannya Murjiah, dan orang yang kucari. Tunggu, waduh, tunggu dulu. Kok pada ninggal sih? Tega amat. Arjuno, lurah yang aku singkirkan itu muncul lagi dengan Lasmini. Juga dengan seorang pemuda yang membantunya. Dia bisa menahan pukulanku dengan senjatanya. Ciri-cirinya, Ki? Rambutnya panjang, bajunya bagus, tinggi, ganteng. Bagus Utara. Kau kenal dia? Dia anak suamiku. Mereka masih hidup, dan mereka pasti kembali lagi ke sini. Jadi aku akan memburunya. Tidak usah. Biar aku dan Murjiah yang akan memburu mereka. Itu sudah jadi tugas kami. Ayo, Murjiah. Kita harus kembali seperti dulu. Aku kira yang tukang makan cuma Lasmono pembantuku. Ternyata kamu lebih sadis. Memangnya yang suka makan itu cuma penjahat. Kok dibilang sadis? Yang penting kan perutku nggak bengkak. Lasmini di mana? Aku akan mencarinya. Kau tunggu di sini. Lalu ini siapa yang bayar dong, wey? Nanti kembali ya. Terus dibayar ya. Aduh, mati. Aku nggak ada yang bayar. Aku nggak punya duit, nggak ada yang bayarin. Aduh. Apa kabar Lasmini? Kami hanya menjalankan tugas. Semoga kau mati dengan tenang dan arwahmu tidak akan gentayangan. Apa kabar para pelacur Temugung Bayan? Aku sudah menunggumu di rumah. Tapi ternyata kau sudah tidak bisa meneruskan balas dendammu. Aku senang kalian datang berdua. Jadi aku bisa memenggal kepala kalian sekaligus. Dan itu membuat aku senang sekali. Kau kira bisa mengalahkan kami berdua? Kalau aku tidak mampu, aku tidak akan datang mencari kalian. Dasar wanita calang. Kurang ajar. Tunggu dulu Lasmini. Bagaimana kau bisa hidup? Kau tidak mungkin bisa selamat dari kejadian itu. Berarti aku ini adalah arwah gentayangan. Pun kau akan kalah. Dan kau tidak akan hidup lagi. Melursari, kau masih berpikir bisa mengalahkanku? Kau bukanlah tandinganku, Lasmini. Kau hanya cari mati. Siapa peduli? Kalau perlu, aku ingin mati bersamamu. Mampuslah kau.
Akhirnya kau kalah juga, Melur Sari. Lasmini. Kejar dia. Cukup, Lasmini. Kau sudah terlalu lelah. Akan menghancurkan dirimu sendiri jika diteruskan. Lasmini, kau terluka dalam, Lasmini. Satu sedikit. Semuanya kini satu sedikit. Gak mungkin, Nyai. Wah, pemberasan ini namanya. Pokoknya harus bayar. Aku gak punya duit. Berani-beraninya ya makan di sini tidak bawa duit. Duitku lagi dibawa temanku, Lasmini sama Bagus Utara. Tidak ada alasan. Pokoknya kalau tidak mau bayar, kamu akan saya gantung di pohon. Soal hutang itu gampang. Kecil nek, black semenel. Yang penting Eka mau nanya sama Ye. Di mana Den Mas Bagus Utara sekarang? Emang kenapa? Kamu mencarinya, punya utang ya? Eke lagi nyari-nyari Deske. Deske berondong Eke, yuk. Ya, kalau gitu bayar dulu ini. Nanti baru aku tunjukin ya. Yang penting benar. Ye tahu di mana Den Mas Bagus Utara. Ya, ajakin Eke ke sana ya. Yuk. Loh, cepat dibayar. Kita pergi dari neraka ini. Tenang, Nek. Yuk, duit banyak, nah. Nih, udah kan, Nyai. Dibayar. Dah. Pergi sana. Lah, sampean Ike kenal nggak sama teman Nyong Eke? Namanya Den Mas Bagus Utara. Alah, nggak kenal? Ih, dasar cebol gilingan. Kamu jangan menghina aku ya. Namaku Arjuno, bukan cendol. Cebol. Jadi sampean Ye, bohong kan? Tidak tahu di mana Den Mas Bagus Utara berada? Yuk. Siapa yang bodong? Siapa yang bohong? Emang sekarang aku nggak tahu? Ki, Kilurah. Kilurah, ada apa? Aduh. Gilingan ya, belakang semenel. Yuh. Ada apa sih? Bikin banciku hilang aja kamu. Mau lapor apa? Lasmini dan Munda itu ada di penginapan sana, Ki. Oh ya, aduh, gilingan ya. Den Mas Bagus Utara, cek in nama yang namanya Lasmini. Waduh, bisa mati aku. Waduh, gilingan. Jangan ya, mati di sini. Berat badanmu. Kenapa memangnya, Ye? Udah, itu hal biasa. Ayo kita kesono.